Semalam, industri hiburan digemparkan dengan berita pengarah terkenal Syamsul Yusof yang memfailkan perceraian terhadap Ira Kazar. Susulan itu, mengutip laporan Cosmo, Putri Sarah mendoakan agar dipermudahkan urusan pasangan itu. Katanya, dia tidak berada di posisi untuk berkata lebih tentang perkara yang bukan melibatkan dirinya. Guys, jom subscribe Drama 2 bagi yang belum subscribe untuk lebih banyak infotainment dan informasi. Saya baru balik Singapura berniaga di sana. Beginilah, kalau boleh saya tak nak beri komen apa-apa sebab apa yang berlaku bukan melibatkan saya pun dan bukan urusan saya. Saya tak mau cakap lebih-lebih, nanti orang cakap apa pula dan saya pun dah ada kehidupan sendiri. Dah bahagia dengan cara sendiri. Apa yang saya boleh cakap, semoga urusan mereka dipermudahkan. Itu sahaja katanya kepada portal berita berkenaan. Sebelum ini, Syamsul dan Ira berkahwin pada 6 Januari tahun lalu di selatan Thailand. Rentetan daripada itu, pelakon Putri Sarah pada ketika itu sebagai isteri pertama nekat memfailkan perceraian sebelum berpisah secara rasmi pada 14 Jun tahun lalu.